Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kamu yang sepertinya tipikal orang yang suka banget rame-rame dan nggak bisa sendiri. Terus, saya juga pengen nyapa kamu yang kayaknya suka menyendiri dan berasa kalau kamu tuh punya dunia sendiri. Dan hey, wahai kamu yang kadang suka rame dan kadang pengen sendiri. Tergantung situasi, tergantung mood juga ya. Semuanya lagi pada baik-baik aja kan? Semoga ya. Nah, di channelnya Miki kali ini, kita bakal sharing sedikit tentang apa itu introvert, extrovert, dan ambivert. Oke, dilansir dari gramedia.com, setiap manusia memiliki jenis kepribadian yang berbeda-beda dan unik. Tuhan menciptakan manusia dengan beragam watak dan kepribadian, dan jenis kepribadian inilah yang menentukan bagaimana seseorang tersebut berpikir, bersikap, berinteraksi dalam kesehariannya. Nah, kalau kemarin kita sudah sempat sharing ya, tentang kepribadian menurut Hippocrates, di antaranya ada sanguinis, kemudian ada phlegmatis, ada juga melankolis gitu ya. Dan kali ini kita masih seputar tentang tipe kepribadian. Kali ini kita bakal ngebahas tentang introvert, extrovert, dan juga ambivert. Oke, kita mulai dari introvert ya. Ya, jadi tipikal introvert itu adalah seseorang yang bisa menyerap energi justru malah ketika dia lagi sendiri. Dan introvert ini lebih memilih ketenangan untuk refleksi. Mereka lebih cenderung tidak suka omongan basa-basi, kemudian mereka juga lebih memilih percakapan yang lebih berarti. Kadang-kadang introvert kalau ngelihat orang ngobrol suka, iya apaan sih gitu kan? Tapi yang ngebatin doang. Kemudian, selain introvert, ada juga extrovert. Nah, seorang extrovert ini biasanya tertarik dengan interaksi sosial, bahkan bisa mengambil energi dari situasi tersebut. Extrovert ini dikenal lebih responsif terhadap stimulasi dari luar, karena otak mereka biasanya mengeluarkan lebih banyak dopamin di tengah situasi sosial. Nah, introvert, extrovert, ini perbedaannya ketara banget. Tapi, apa jadinya kalau dibilang extrovert iya, dibilang introvert iya? Nah, barangkali berarti kamu adalah ambivert. Jadi, ambivert ini adalah individu yang berada di tengah skala introvert dan juga extrovert, di mana biasanya mereka akan merasa tidak cocok dengan semua karakteristik extrovert, tapi mereka juga nggak introvert-introvert banget, gitu ya. Banyak orang yang lebih jatuh di tengah-tengah antara introvert dan juga extrovert. Dan berikut adalah beberapa perbedaan antara introvert, extrovert, dan juga ambivert dalam berbagai hal. Oke, kalau secara umum, kalau kita bicara soal introvert, ini biasanya mereka lebih suka menyendiri, terus juga malas basa-basi sama orang gitu kan. Kalau misalnya nggak akrab-akrab banget juga malas ngobrol. Dan biasanya kalau mereka lagi ada di keramaian, ngerasanya tetap sepi. Dan introvert ini tipikalnya adalah pendiam gitu ya. Karena mereka biasanya mau ngomong ya hanya orang-orang yang merasa satu frekuensi dengan dirinya. Kemudian kalau extrovert, ini dijuluki life of the party. Karena mereka sangat suka banget berinteraksi, kemudian suka banget ada di tengah-tengah keramaian, suka banget ngobrol sama orang, suka banget bergaul, orangnya rame, dan sifatnya lebih terbuka. Kalau introvert kan lebih ketertutup ya. Dan extrovert ini juga biasanya nggak suka diem. Ada aja yang diobrolin, ada aja tema obrolannya gitu kan. Beda kalau misalnya introvert, kalau misalnya disuruh diem seharian juga oke-oke aja gitu ya. Nah, apa kabar kalau ambivert? Jadi kalau secara umum ambivert ini ya balik lagi karena ambivert ini ada di tengah-tengah introvert dan juga extrovert. Jadi ya tergantung mood gitu ya. Kadang suka rame, kadang juga suka pengen sendiri, kadang diem, kadang comel. Pokoknya ya tergantung mood aja gitu kan. Nah, itu kalau secara umum. Kalau secara pertemanan, perbedaan antara introvert, extrovert, dan ambivert. Kalau introvert ini ketara banget ya. Jadi dalam pertemanan, introvert ini gimana ya, benar-benar pilih-pilih. Pilih-pilih dalam artian ya yang ngerasa kayak satu frekuensi. Dan introvert ini susah banget untuk memulai sebuah pertemanan. Karena biasanya
introvert itu kalau nggak ditegur duluan atau kalau nggak disapa duluan, biasanya mereka juga nggak bakal nyapa duluan. Jadi memang susah banget buat dapet temen. Tapi sekalinya dapet temen, ini biasanya memang deket banget. Dan introvert ini bisa dibilang temennya ya cuma beberapa biji. Ya nggak sih? Kalau extrovert ini kalau dalam urusan pertemanan, banyak banget temennya, baik itu di real life, di sosmed, dan berasa temennya tuh ada di mana-mana gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen keluar kota, ada aja gitu kan teman yang buat diampirin gitu kan. Ada aja teman yang buat dituju ya. Nah, bagaimana dengan ambivert? Ya, balik lagi. Ambivert ada di tengah-tengah introvert dan juga extrovert. Dibilang banyak teman, ya nggak juga sih. Nggak sebanyak extrovert. Tapi dibilang temannya dikit, ya nggak juga. Nggak sesedikit introvert. Lumayan lah kalau urusan pertemanan, tapi ya nggak banyak-banyak amat. Karena bagaimanapun juga, ambivert tetap kok suka ngobrol gitu ya, walaupun kadang-kadang ya butuh me-time juga. Nah, selanjutnya, dari segi obrolan. Sosok introvert ini biasanya lebih ke suka dengerin cerita orang, lebih ke jadi pendengar yang baik ketika ada temen atau orang-orang terdekatnya itu curhat. Biasanya introvert itu susah banget buat curhat balik. Biasanya nih, kalau misalnya ada orang yang ngobrol sama introvert, ya udah introvert tinggal iya, kemudian kasih pendapat. Nggak yang terus mereka cerita, kita ikut cerita. Mereka curhat, kita ikut curhat. Jarang sih, kecuali memang yang udah deket banget. Itu biasanya memang bisa saling tektok gitu ya. Nah, kalau extrovert ini beda banget. Orangnya memang comel, rame, seru, dan ada aja yang jadi bahan obrolan. Ini memang ketara banget dari segi obrolan ya. Nah, kalau ambivert, ya lagi-lagi sesuai mood. Kalau misalnya dirasa dia lagi pengen ngobrol, ya ayo. Kalau dirasa dia lagi diem, ya udah diem gitu kan. Cuma ya seorang ambivert bukan orang yang diem-diem amat gitu ya. Kalau misalnya introvert kan ibaratnya kalau nggak ditabok, itu nggak bakal bunyi duluan. Iya nggak sih? Nah, kemudian kalau urusan telepon atau chat. Biasanya kalau introvert itu malas banget kalau ada orang telepon gitu ya. Bawanya pasti pura-pura sibuk atau sebenarnya lagi pegang HP, cuma ntar aja kali ya. Nanti kalau misalnya orangnya ngechat baru kita balas pura-pura, "Oi, tadi lagi begini, maaf ya tadi lagi begitu," gitu kan. Padahal ya nggak kemana-mana juga. Karena biasanya introvert itu malas banget buat yang namanya teleponan. Introvert itu biasanya lebih suka kalau ngobrol lewat chat gitu ya. Karena kadang-kadang introvert mikirnya gini, wah nanti kalau misalnya telepon pas ngobrol di tengah jalan, kemudian tiba-tiba kita bingung mau ngobrol apa, nanti jatuhnya malah krik gitu ya. Ngerasa nggak sih? Kemudian kalau extrovert, kalau ini beda lagi. Berbanding terbalik dengan yang namanya introvert. Kalau extrovert ini mau diajak ngobrol berapa jam pun ya hayu gitu ya. Karena berasa kayak extrovert itu ada aja yang diobrolin. Lantas bagaimana dengan ambivert? Ya sekali lagi, ambivert bakal menyesuaikan mood. Kalau misalnya memang dia lagi kepengen ngobrol, ya udah ngobrol. Kalau misalnya memang dia lagi kepengen diem, ya udah. Mau ditelepon berapa kali pun ya udah dicuekin gitu ya. Kalau dari sisi pekerjaan, biasanya kalau introvert itu dia lebih nyaman kalau kerja yang di tempat yang nggak terlalu rame, kemudian kerja yang tidak memerlukan kerja tim, dan biasanya memang introvert itu lebih nyaman kerja sendirian. Beda dengan extrovert. Extrovert ini suka banget yang namanya kerja tim, kerja yang rame-rame, seru gitu ya. Sementara kalau ambivert, ya sendiri oke, rame-rame juga nggak ada masalah. Keren sih ambivert. Terus, kalau dari sisi belajar, ya dalam hal ini adalah tentang kehidupan. Jadi kalau introvert itu belajarnya melalui refleksi diri. Kalau extrovert biasanya melalui perilaku-perilaku atau diskusi-diskusi. Kemudian kalau ambivert ini bisa dua-duanya. Hebat loh. Nah terakhir nih, kalau liburan. Biasanya kalau bicara soal liburan, introvert ini lebih suka diam di rumah, nonton film, nonton series, baca buku gitu ya. Ataupun kalau misalnya memang mau keluar, biasanya cari tempat yang sekiranya tidak terlalu rame. Kalau extrovert, kalau misalnya lagi ada libur, kemudian ada free time gitu ya, biasanya memang langsung dihajar dengan hangout, nongkrong gitu kan, ikut berbagai macam komunitas, nonton konser, dan kalau misalnya mau cari tempat wisata,
tempat piknik, ya biasanya cenderung cari tempat yang seru, cari tempat yang rame. Nah, kalau ambivert, ya itu dia. Kalau dia lagi kepengen cari yang sepi, ya yang sepi. Kalau pengen cari yang rame, ya cari yang rame gitu ya. Nah, itu tadi beberapa perbedaan karakter antara introvert, extrovert, dan juga ambivert. Ada yang hobi banget ngobrol sama orang-orang. Ada yang ibaratnya ketika lagi di rumah, ada saudara-saudara pada datang, atau ada tetangga lagi pada ngumpul di luar halaman, atau di depan rumah ada tetangga lagi pada ngerumpi, itu aja udah panik gitu ya. Mau keluar, tapi takut disapa, takut diajak ngobrol. Ada-ada aja ya, tipe kepribadian manusia gitu ya. Kalau kamu termasuk yang mana? Kalau saya sih kayaknya, saya sih cenderung yang introvert. Gak tahu kenapa gitu ya. Jadi kalau misalnya saya tuh lebih suka yang tenang, saya lebih suka yang hening gitu ya. Saya juga termasuk orang yang kalau misalnya ada yang telpon, aduh angkat gak ya? Angkat gak ya? Karena suka panik sendiri, aduh nanti kalau misalnya diangkat ngobrolin apa gitu ya. Jadi saya lebih suka yang chat aja gitu kan, walaupun sampai pagi kadang-kadang ada orang chat ya masih terus dilayani, masih terus ada aja yang diobrolin. Tapi kalau misalnya ngobrol langsung, nggak tahu kenapa, kayaknya saya memang introvert gitu. Nah, kalau kamu? Okay, yang jelas itu tadi beberapa perbedaan antara introvert, extrovert, dan juga ambivert dalam berbagai hal. Dan sebenarnya masih banyak sih yang bisa kita gali dari ketiga kepribadian tersebut, tapi kita bahas di lain waktu kali ya. Dan buat kamu nih, kamu yang introvert, kamu yang extrovert, kamu yang ambivert, kira-kira nih yang tadi udah disebutin relate banget dengan kamu nggak sih? Silakan yang mau cerita-cerita, yang mau nambahin bisa di kolom komentar. Atau kalau misalnya mau cerita panjang lebar, kamu bisa kirim email ke kita ya. Nah, mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di sharing-sharing selanjutnya ya. Bye-bye.